youtube channel hari ini aku mau sharing tentang traveling tips ke tokyo jepang tinggalnya di spanyol kok tipsnya tentang tokyo sih ya karena kita tempat tinggalnya sebenarnya di tokyo dan karena otosan projectnya udah selesai di sini lebih cepat dari yang direncanakan dan kita memutuskan untuk segera mudik jadi tipsnya tentang Tokyo Jalan-jalan ke Jepang saat ini lagi ngetren banget guys. Kalau peak season, hampir di semua tempat wisata yang ada di Jepang selalu aja ada orang yang bahasa Indonesia. Seneng juga sih dengar orang-orang berbahasa Indonesia di Jepang. Kalau ke Jepang, biasanya pasti mampir ke Tokyo. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Jepang, biar nggak bingung, simak dulu tips ini. Biasanya orang-orang selalu nanyain ke aku. Kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke Tokyo? Ya, udah habis banyak duit. Ya, pengennya tuh ada di Tokyo, pengen ke Jepang di waktu yang terbaik. Sebenarnya sih, Tokyo selalu asik di berbagai musim: mau musim semi, mau musim panas, mau musim gugur, mau musim dingin. Ada aja yang dilihat di Tokyo, tapi nih, buat kalian yang baru pertama kali ke Jepang dan mau ke Tokyo, ada baiknya datang pada saat sakura lagi mekar, yaitu waktu musim semi. Biasanya sakura ini mekarnya nggak bisa diprediksi karena tergantung cuaca. Cuman udah tiga tahun, ya sekitar 3-4 tahun belakangan ini, Biasanya itu sakura mulai mekar sekitar tanggal 28 Maret sampai tanggal 10 April gitu. Itu kisarannya ya. Puncaknya itu biasanya sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 April. Setelah itu biasanya sih sakuranya udah gugur. Gantungan berbentuk ikan koi ini namanya koi nobori. Ini untuk merayakan hari anak di Jepang. Biasanya perayaannya pada akhir bulan April sampai awal bulan Mei berlangsungnya 10 hari. Ini di Hitachi Seaside Park di musim gugur, 2 jam perjalanan dengan kereta dari Tokyo. Biasanya di Tokyo bulan Desember itu ada yang namanya Light Up Festival. Di tempat-tempat tertentu di Tokyo dihiasin dengan lampu kelap-kelip seperti di Roppongi, di Marunouchi itu penuh dengan lampu bagus banget tempat deh. Tempat wisata di Tokyo yang beken tuh di mana aja sih? Ada banyak banget guys. Kalau di list satu persatu rasanya dua hari itu nggak cukup untuk main ke semua tempat wisata yang ada di Tokyo. Biar nggak bingung, ini lima tempat utama yang wajib dikunjungi selama di Tokyo nomor satu Asakusa Temple kalau kalian demen sama Tokyo demen sama Jepang orang-orang yang liburan ke Jepang pasti foto di Asakusa Temple mereka pasti main di Asakusa Temple ini ini tempat yang wajib 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 dikunjungin yang kedua itu namanya Meiji Jingu Shrine itu tempatnya ada di daerah Omotesando dekat dengan Shibuya Meiji Jingu Shrine ini ada di satu daerah dengan Takashi tempat belanja yang ngetrend banget deh orang-orang pasti tahu dan juga deket banget sama yang namanya Omotesando tinggal nyebrang aja tuh dari Meiji Jingu Shrine terus tempat terkenal lainnya itu namanya Shibuya kalian pasti pernah denger patung Hachiko nah patung Hachiko itu tempatnya ada di Shibuya si Buya ini tuh rame banget guys jadi kalau kalian mau foto di patung Hachiko biasanya itu orang-orang ngantri buat foto atau cepet-cepetan gitu karena biasanya orang nggak berbaris untuk ngambil fotonya jadi kadang-kadang tuh kita yang udah baris tiba-tiba orang ada yang dari kanan dari kiri terus langsung fotoan begitu ya saking ramenya sih dan nggak ada sistem untuk foto di patung Hachiko di Shibuya ini juga ada yang namanya Shibuya Crossing. Shibuya Crossing ini terkenal banget di seluruh dunia. Ini tempat penyeberangan yang paling ramai di dunia. Banyak banget turis yang khusus datang ke Shibuya, cuman untuk mondar-mandir nyebrang. Si Shibuya Crossing ini terus mereka berfoto di situ tapi harus hati-hati ya lihat juga lampu merahnya kalau udah merah jangan nyebrang setelah itu ada yang namanya Shinjuku di Shinjuku ini ada taman yang paling terkenal namanya Shinjuku Goen yaitu Taman Shinjuku kalau di musim semi Shinjuku Goen ini dipenuhi dengan bunga sakura dan kalau musim gugur Shinjuku Goen dipenuhi dengan daun-daun yang warna-warni warna kuning warna merah dan ada juga yang warna coklat bagus banget deh setelah itu ada yang namanya roponggi roponggi ini juga terkenal terutama di musim dingin nanti bulan Desember ada festival light up di roponggi hills dan itu bagus banget transportasi di Tokyo gimana gampang nggak keliling Tokyo kalau naik taksi gimana naik taksi di Tokyo itu mahal gila mahal banget itu ngalah-ngalahin mahalnya taksi di Paris dan taksi di London. Beneran mahalnya gila banget. Ya kalau kalian uangnya terbatas kayak kita-kita ini, jangan naik taksi. Naik aja kereta, naik subway itu udah cara yang paling berhemat selama keliling Tokyo. Kalau kalian mainnya cuma di Tokyo, nggak perlu beli yang namanya JR Pass Tapi kalau kalian pengen ke tempat lain, ke kota lain seperti misalnya Kyoto, Osaka, dan tempat-tempat lain Kalian wajib beli JR Pass Karena kalau pakai JR Pass selain ke Tokyo, ke kota-kota lain Naik kereta cepat itu jatuhnya jauh lebih murah tapi kalau keliling Tokyo itu, kalian bisa beli namanya One Day Pass. One Day Pass itu harganya sekitar 600 yen untuk orang dewasa dan 300 yen untuk anak-anak. One Day Pass ini bisa dipakai selama 24 jam. Jadi kalian bisa muter-muter Tokyo sampai gempor. Alternatif dari One Day Pass adalah Suika dan Pasmo. Suika dan Pasmo itu seperti voucher isi ulang. Jadi kita dikasih tiket kereta... Terus kita bisa isi ulang di mesin yang ada di setiap stasiun kereta. Halo, ayo Wena. Sekarang vlognya sama anak Jepang yang baru bangun tidur. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, yeah. biasanya orang-orang tuh selalu tanya, enaknya di Tokyo nginap di daerah mana ya? <laughs> Ini masalah penginapan ini Masalah serius ya Karena kalau nginap Cari tempat penginapan yang murah Tapi daerahnya agak jauh Nanti jatuh-jatuhnya habis waktu Dan habis diongkos Carilah penginapan Yang dilewati oleh kereta Yamanote Atau Tokyo Metro Dan kalau bisa Tempat penginapan kalian itu Dekat dengan terminal keretanya Kalau enggak jalannya jauh banget guys Beneran kalau jauh di Tokyo itu bisa sampai 3 km jalan. Kalau kalian datang di musim dingin, aduh gempor jalannya beneran. Oh ya buat kalian yang suka nginap di Airbnb selama liburan, sekedar informasi, Airbnb di Jepang itu sekarang jumlahnya terbatas banget karena peraturan pemerintah yang terbaru mewajibkan pemilik Airbnb untuk meregistrasi apartemen atau rumah yang mereka sewakan. Selain itu, peraturannya rumit banget jadi banyak pemilik Airbnb yang sebelumnya beroperasi itu pada tutup. Mereka enggak menyewakan lagi apartemennya. Kalaupun ada apartemen Airbnb sekarang itu harganya mahal banget, bahkan bisa jauh lebih mahal dibandingkan harga hotel. Jadi, kalau kalian cuman berdua, misalnya datang ke Tokyo atau ke Jepang gitu ya, sebaiknya nginap di hotel daripada sewa Airbnb karena Airbnb itu sekarang harganya rata-rata di atas 20.000 yen biasanya turis-turis itu sukanya nginap di daerah Shinjuku di daerah Shibuya di daerah sentral Tokyo yang dekat dengan Shikiji dan dekat dengan Ginza tapi itu dulu sebelum Airbnb dibatasin seperti sekarang ini jadi kalau kalian mau ke Jepang itu cepat-cepat booking hotel biar dapat hotel yang murah daerah lain tempat favorit turis menginap adalah di daerah Asakusa cuman sih menurut aku nih daerah Asakusa itu kejauhan kalau kalian mau keliling Tokyo karena misalnya dari Asakusa ke Roppongi itu bisa hampir satu jam sendiri dan kalau peak hours gitu jam sibuk gitu kereta penuh banget guys kalau kalian traveling sama anak-anak itu aduh nggak disarankan untuk stay di daerah Asakusa karena susah ya keretanya selalu padat jadi itu agak berdesakan di kereta agak rempong gitu bawa anak-anak jalan-jalan kalau dari daerah Asakusa tips terakhir buat kalian tips terakhir buat kalian yang aktif di sosmed nih sekedar informasi wifi gratis itu susah banget nyarinya di Tokyo dan di seluruh Jepang kayaknya itu susah banget deh udah mendingan give up aja mendingan sewa yang namanya wifi bisa disewa dari airport. Biasanya di airport itu ada konter khusus untuk penyewaan WiFi. Mendingan sewa yang namanya WiFi atau kalian beli SIM card. SIM card untuk turis gitu harganya di kisaran 3000 sampai 4000-an tergantung kapasitasnya berapa gigabyte. Segitu dulu tips umum untuk traveling di Tokyo, guys. Kalian bisa sharing pengalaman kalian selama berlibur di Tokyo atau berlibur di Jepang, dan kalian juga bisa tanya-tanya tentang Tokyo di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa buat like dan subscribe kita ya, karena kita segera akan kembali ke Jepang subscribe channel ini supaya kalian bisa lihat betapa rempongnya pindahan dari Spanyol ke Jepang dan gimana nantinya kita nyampe di Tokyo. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk tonton video vlogger Indonesia mancanegara lainnya. Linknya ada di description box di bawah ini. Oh ya, buat kalian yang tinggal di luar negeri dan punya YouTube channel, gabung yuk sama vlogger Indonesia mancanegara. Kita bisa sharing berbagai macam pengalaman selama kita tinggal di luar negeri dan tentunya kita bisa sharing pengalaman nge-vlog. Thanks for watching guys. Jangan lupa buat subscribe ya. Bye. Bye bye. No 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 don't touch. Jangan lupa buat like dan jangan lupa buat subscribe. Bye.